cinta di dusta, hati mula gelisah. Hajmi bin Haji Ibrahim atau yang lebih dikenal sebagai vokalis Screen, lahir tanggal 11 September tahun 1971, atau lebih dikenal sebagai Gemi, yaitu vokalis dari grup band Screen yang sangat terkenal di Malaysia. Bakat menyanyi Jimmy Screen pertama kali ditemukan oleh komposer asal Singapura, yaitu S. Atan, hampir 3 dekade lalu. Saat itu, Hajmi masih bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan pelayaran, dan sudah lama bekerja di sana sekitar tahun 1996, ia mendapat banyak dukungan dari majikannya untuk aktif di bidang entertainment. Mulai berkecimpung di industri seni musik pada tahun 1990 dengan nama Unique, dan telah menghasilkan beberapa lagu. Pada tahun 1993, dilanjutkan membentuk grup bernama Screen, dengan album pertama yang dirilis berjudul Sanana, dan legasi dilanjutkan dengan album-album lainnya. Hajmi juga pernah mengikuti kompetisi Gegar Vaganza, musim 3, 2016, namun nyaris gagal di minggu ke-6, yakni Jimmy membawakan lagu Titian Perjalanan, lagu milik grup Ekspedisi. Grup Screen telah menghasilkan 9 album dan 11 album kompilasi, sehingga mereka masih bekerja dan tampil di mana-mana di Malaysia. Bila cinta didusta, hati mula gelisah. Koleksi lagu Screen ini memiliki jutaan penggemar di Indonesia, terkenal dengan lagu Bila Cinta Didusta, yang telah ditayangkan dan diwarnai di beberapa media dan televisi di Indonesia. Setelah sekian lama tak terdengar kabarnya lagi terutama di Indonesia, kini muncul kabar duka jika Jimmy kini telah berpulang menghadap Sang Ilahi, pada Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021 pada pukul 2 dini hari. Jimmy meninggal dunia saat dirawat di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang. Penyanyi terkenal yang juga vokalis kumpulan Screen, Jimmy, menghempuskan nafas terakhir pada pukul 2.30 pagi tadi di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang. Allahyarham Jimmy atau nama sebenarnya Hajmi Ibrahim meninggal dunia pada usia 50 tahun akibat penyakit buah pinggang. Dikabarkan, menurut liputan Astro Awani, Jimmy mengalami sakit ginjal, namun menurut anaknya mengatakan, jika beliau mengalami penyakit paru-paru. Doktor cakap, sekarang dia punya masalah, kunci kematian dia ialah jangkitan dekat paru-paru. So paru-paru dia penuh dengan air. Beliau memang sudah lama mempunyai masalah kesehatan, namun beliau memilih untuk merahasiakan penyakitnya. Menurut pihak keluarga, jika Jimmy dalam beberapa hari kurang sehat, bahkan sempat pingsan, hingga dilarikan ke hospital. Saat di hospital, Jimmy sempat membaik, bahkan sempat menelpon keluarganya via WhatsApp, namun pada hari kedua tepatnya pada pukul 1.30 pagi, dokter menghubungi keluarganya, jika beliau kritis sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 2.30 pagi. Jimmy dikebumikan di pemakaman Islam Kampung Medan Sijangkang Selangor sekitar pukul 10.30 pagi.